di seal depan lagi ya guys, bocornya. Di belakang udah selesai. Nah, di belakang kemarin yang bocor di belakang, ternyata yang di depan lagi. Nanti kita bongkar lagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, bentar antar. Hari ini kita sambung video yang kemarin ya. Ini yang Musa UD38 tabung pipa. Nah, ini kemarin udah saya ganti karena bocor di kopler fungsian sama seal di sini ya. Setelah saya isi angin 2200 atau 2300. Nah, ini setelah diisi ternyata kebocorannya di sini lagi. Seal di sini ya. Jadi ini sudah saya ganti. Nah, ini udah saya isi angin juga. Enggak mau fokusnya silau. Ya. Nah, ini ada angin 2000 ya guys. Nanti kita tambah, baru kita tes kebocorannya lagi. Kalau tidak bocor, nah baru kita rakit unitnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan segala rezekinya. Amin. Oke ya guys, yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe dari Anda sangat membantu untuk kemajuan channel ini. Oke, kita mulai aja ya. Kameranya saya balik dulu. Ya guys, kita tes kebocorannya lagi di kamar mandi ya, karena wadahnya ada di kamar mandi. Nah, ini kemarin kopler ya. Nah, ini nggak ada bocor guys ya. Nah, ini juga nggak ada bocor, aman ya guys. Nah, ini kupler. Nah, ini di mano. Nah, ini ya guys anginnya di 2300-an kayak seperti kemarin ya.
suatu keadaan bocor.